Otoblitzer, selamat malam. Jumpa lagi di Jalur Cepat Otomotif, 30 menit eksklusif, the first autotainment lifestyle and classic channel, O-Blitz. Otoblitzer, mengawali jumpa kita malam hari ini, kita akan terbang menuju Amerika Serikat guna menyaksikan sebuah pesta otomotif bergengsi. Kembali ke tanah air, persembahan terkini dari PT Kramayuda 3 Berlian Motors juga akan hadir ke hadapan Anda. Dan Blitz Update malam hari ini akan menghadirkan beragam informasi menarik seputar dunia otomotif nasional. Di akhir episode, Road to the 8 Otoblitz Indonesia Classic Car Show 2015 akan menjadi penutup jumpa kita malam hari ini. So stay close, fasten your seatbelt and get ready to experience the first autotainment lifestyle and classic channel, O-Blitz. Classic Car Season is back. Bersiaplah menyambut pameran mobil klasik terbesar dan terlengkap se-Asia Tenggara, The 8th Otoblitz Indonesia Classic Car Show 2015. Kami hadir bersama Indonesia International Motor Show 2015. Saksikan penampilan mobil-mobil klasik langka hasil restorasi terkini. Rayakan momen bersejarah dari perjalanan panjang brand otomotif dunia. Suharto Presidential Limo untuk pertama kalinya tampil bersama. Juga tampil warisan sepeda motor klasik dan karya custom builder tanah air di Ford Classic versus Custom Bike Show. Bergabunglah dengan Classic Car Club Display, aksi puluhan klub mobil klasik terkemuka. Anda bisa menemukan permata mobil klasik di bursa Dealson Wheel. Swap and meet spare part dan memorabilia langka juga bisa Anda temukan di event ini. Bring your family and find out all about the classic culture. Kami hadir memeriahkan Indonesia International Motor Show 2015 bersama 50 multi-event otomotif lainnya. 28 hingga 30 Agustus 2015 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Don't miss it. Otoblitzer, kepulan asap dan juga raungan mesin menjadi sajian utama event seru yang satu ini. Anda penasaran? Yuk langsung saja kita bergabung dengan One Big Horsepower Party Street Machine National 2015. Otoblitzer. Dunia otomotif selalu menyuguhkan berbagai event menarik untuk kita telusuri. Dan malam ini kami ajak Anda terbang menuju Minnesota, Amerika Serikat, tepatnya ke Street Machine National 2015 dalam rangka Road to the 8th Otoblitz Indonesia Classic Car Show 2015. Event ini selalu disesaki oleh puluhan ribu pengunjung di setiap serinya. Di seri ketiga yang berlangsung di Minnesota State Fairground ini, tercatat lebih dari 50 ribu pengunjung menyaksikan aksi 7 ribu mobil berperforma tinggi. Ya, it's a one big horsepower party. Untuk menyemarakan event ini, 4 special event telah disiapkan. Mulai dari Show and Shine, di mana Anda bisa menyaksikan parade mobil eye-catching yang telah dimodifikasi sesuai selera pemiliknya. Mobil-mobil yang tampil adalah hasil restorasi original, aneka aliran hot rodding, hingga mobil berperforma tinggi keluaran terbaru ada di event ini.
Sajian Show and Shine ini mengantarkan Anda menuju area utama berupa arena terbuka, tempat di mana Anda bisa menyaksikan atraksi mobil-mobil high performance. Yang pertama adalah Autocross, ajang adu cepat melintasi halang rintang sepanjang beberapa ratus meter. Di sini, selain performa mesin, keahlian mengemudi juga menjadi penentu kemenangan. Sajian Street Machine National berikutnya tentu saja Dyno Test. Di sini, mobil-mobil dengan mesin paling bertenaga memamerkan kekuatannya. Dan aksi yang paling menawan ditampilkan oleh Plymouth Valiant tahun 1963 ini yang keluar sebagai pemenang setelah menyemburkan tenaga masif 1710 horsepower. 1710. Wow. Di penghujung hari, Burnout Challenge menjadi sajian penutup Street Machine National 2015 ini. Seperti biasa, kepulan asap tebal dan bau menyengat menjadi bumbu atraksi yang satu ini. Meski demikian, aksi inilah yang selalu menjadi favorit para penonton. Nah, Otoblitzer, demikianlah jalan-jalan singkat kita di Street Machine National 2015 Minnesota Series. Bila Anda ingin melihat langsung mobil-mobil legendaris yang tak kalah megah, datang dan saksikan The 8th Otoblitz Indonesia Classic Car Show 2015 yang akan memeriahkan gelaran Indonesia International Motor Show 2015 28 hingga 30 Agustus mendatang. Jangan lewatkan kesempatan ini atau tunggu tahun depan. Classic Car Season is back. Bersiaplah menyambut pameran mobil klasik terbesar dan terlengkap se-Asia Tenggara, The 8th Otoblitz Indonesia Classic Car Show 2015. Kami hadir bersama Indonesia International Motor Show 2015. Saksikan penampilan mobil-mobil klasik langka hasil restorasi terkini. Rayakan momen bersejarah dari perjalanan panjang brand otomotif dunia. Suharto Presidential Limo untuk pertama kalinya tampil bersama. Juga tampil warisan sepeda motor klasik dan karya custom builder tanah air di Ford Classic versus Custom Bike Show. Bergabunglah dengan Classic Car Club Display, aksi puluhan klub mobil klasik terkemuka. Anda bisa menemukan permata mobil klasik di bursa Dealson Wheel. Swap and meet spare part dan memorabilia langka juga bisa Anda temukan di event ini. Bring your family and find out all about the classic culture. Kami hadir memeriahkan Indonesia International Motor Show 2015 bersama 50 multi-event otomotif lainnya. 28 hingga 30 Agustus 2015 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Don't miss it. Otoblitzer, PT Kramayuda 3 Berlian Motors mengajak para jurnalis media otomotif dan gaya hidup nasional untuk mengencani sport utility double cabin terbarunya. Tak perlu berlama-lama, inilah your remarkable success partner, Mitsubishi All New Cyber. Hai, halo Otoblitzer. PT Kramayuda 3 Berlian Motors baru saja merilis generasi terbaru Sport Utility Double Cabin populernya. Berbalut nuansa mewah berkarakter maskulin, inilah Mitsubishi New Triton. Boleh kita berikan aplaus yang meriah tentunya untuk Mitsubishi All New Triton.
Today, in the National Media Launching Event, we proudly present the remarkable sport utility double cabin Mitsubishi All-New Triton, which have been the new generation of the Mitsubishi Strada Triton. New Triton has four main concepts: modern, functional, reliable, and comfortable, and certainly maintain its toughness and durability that have been long proven and reliable all this time. For a long 13 years of its milestone in Indonesia, the double cabin is being the part of a customer's successful business and will always be ready to be the remarkable success partner for our customers in Indonesia. We'd like to achieve total sales of Strada and new Triton up to 7,000 units until December 2015 and maintain the market leader position in the double cabin segment. PT Krama Yuda 3 Billion Motors pada hari ini 10 Agustus 2015 mengadakan Remarkable Media Launching produk double cabin terbaru Mitsubishi Motors, yaitu the all new Mitsubishi Triton. Kami mengundang sekitar 100 media massa nasional yang hadir untuk melihat langsung prosesi peluncuran dari the all new Mitsubishi Triton. Mitsubishi Strada Triton telah hadir di Indonesia sejak tahun 2002 dan kemudian di tahun 2007 kami melakukan total model change dari model tersebut, sehingga dari tahun 2007 hingga hingga hari ini, Mitsubishi Strada Triton telah mencapai market leader dan juga memiliki market share lebih dari 50%. Dan pada hari ini, Mr. Hiroshi Masuoka beserta dengan dua perli nasional, yaitu Rifat Sungkar dan Rizal Sungkar, siap untuk menemani rekan-rekan media untuk melakukan test ride di special track yang kami sediakan di Paramount Circuit BSD ini, di mana akan dilakukan satu putaran bagi setiap rekan media untuk bisa merasakan sendiri sensasi rally dengan new Triton. Remarkable Media Launching yang kami lakukan pada hari ini merupakan rangkaian kegiatan peluncuran dari New Triton di Indonesia, di mana selanjutnya kami akan menyapa para konsumen kami di Balikpapan serta Pekanbaru dan juga di Jakarta dalam ajang Gaikindo Indonesia International Motor Show yang akan berlangsung dari tanggal 20 hingga 30 Agustus mendatang. Kami melakukan media launching untuk produk baru kami, yaitu Mitsubishi All New Triton. Kendaraan ini didesain sebagai sport utility double cabin dengan mempunyai 4 konsep utamanya, yaitu modern, fungsional, handal, dan nyaman. Mitsubishi All New Triton mempunyai 5 varian, yaitu varian yang tertinggi adalah exit automatic transmission, double cab exit manual transmission, double cab GLS, dan double cab HDX, dan yang terakhir yang kelima adalah single cab HDX. Banyak perubahan yang kami lakukan di varian baru ini. Yang paling menonjol adalah di sisi performa engine, terutama di double cab HDX dan single cab HDX yang sebelumnya menggunakan engine 2,8 liter sekarang menggunakan engine 4D56 2500cc turbocharger, dan varian yang terakhir yaitu varian exit manual transmission maupun automatic transmission menggunakan turbo 4D56 turbocharger dan variable geometric turbo atau PGT, sehingga varian tertinggi ini dapat menghasilkan horsepower 178 horsepower. 皆さんこんにちは、三菱自動車の増岡です。今日はですね、ジャカルタで新型のトライトンの試乗会を行ってます。今回は 100% 新しくなりました。力すべて見直してですね、大変素晴らしい車に仕上がったと思ってます。特に皆様に注目していただきたいのはオフロードの走破性、こういったところは従来の車と変わらず、さらに乗り心地を良くしてサスペンションのチューニングだとか室内の静粛性、非常に大変車の中静かです。そしてハンドリングですね、これもオンロードでもオフロードでも大変扱いやすく、非常に乗りやすい車に仕上がったと思ってます。ぜひ皆さん一度新型トライトン乗ってみてください。Untuk pelaksanaan event hari ini, Mitsubishi Krama Yuda 3 Billion mendesain dua macam trek yang berbeda. Trek pertama adalah trek high speed dengan panjang 2,1 km dan di sini para pengunjung akan merasakan sensasi langsung berkendara bersama saya mengendarai kendaraan All New Triton dengan varian exit dengan transmisi manual maupun automatic. Trek kedua didesain heavy duty off-road, trek yang dibuat sangat ekstrim dan para pengemudi hanya cukup masukkan gigi satu saja, mobil ini otomatis akan berkendara dengan sendirinya melalui lubang besar, tanjakan turunan curam, dan juga kolam lumpur yang ada di belakang saya. Mitsubishi All New Triton, you are remarkable success partner. New Triton ini memang berbeda dengan yang lalu. Handling itu lebih ringan, lebih enak, walaupun dia tetap menggunakan sistem hydraulic power steering. Begitu juga menikung, lebih enak. Waktu kita masuk air, itu kan jalannya lambat ya. Memang sengaja dibuat begitu. Torsi berasa sekali dihasilkan dengan baik. Jadi untuk secara privat atau pribadi, ini lebih nyaman, lebih enak.
kami jurnalis otomotif di Indonesia diundang oleh PT Krama Yuda 3 Berlian Motors untuk menghadiri peluncuran All New Mitsubishi Strada Triton. Kali ini mobil yang dihadirkan ke pasar Indonesia benar-benar baru, baik secara fungsi, kenyamanan, dan utilitas. Jadi sebagai pebisnis yang membutuhkan sebuah kendaraan kabin ganda yang digunakan untuk kebutuhan pekerjaan Anda yang lebih baik dan maksimal, dan juga kebutuhan keluarga Anda dalam sehari-hari, All New Mitsubishi Strada Triton adalah pilihannya. Nah, itu Blitzer, telah Anda saksikan tadi persembahan terbaru PT Krama Yuda 3 Berlian Motors lewat Mitsubishi New Triton. Classic Car Season is back. Bersiaplah menyambut pameran mobil klasik terbesar dan terlengkap se-Asia Tenggara, The 8th Otoblitz Indonesia Classic Car Show 2015. Kami hadir bersama Indonesia International Motor Show 2015. Saksikan penampilan mobil-mobil klasik langka hasil restorasi terkini. Rayakan momen bersejarah dari perjalanan panjang brand otomotif dunia. Suharto Presidential Limo untuk pertama kalinya tampil bersama. Juga tampil warisan sepeda motor klasik dan karya custom builder tanah air di Ford Classic versus Custom Bike Show. Bergabunglah dengan Classic Car Club Display, aksi puluhan klub mobil klasik terkemuka. Anda bisa menemukan permata mobil klasik di bursa Deals on Wheel. Swap and meet spare part dan memorabilia langka juga bisa Anda temukan di event ini. Bring your family and find out all about the classic culture. Kami hadir memeriahkan Indonesia International Motor Show 2015 bersama 50 multi-event otomotif lainnya. 28 hingga 30 Agustus 2015 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Don't miss it. Otoblitzer, Blitz Update malam hari ini akan menghadirkan beragam informasi menarik seputar dunia otomotif nasional. Toyota Eco Youth, program CSR dari Toyota Indonesia, bertujuan untuk meng-encourage remaja Indonesia, siswa-siswi SMA, agar sadar terhadap lingkungan. Tahun ini kami memasuki tahun ke-9 dengan berbagai improvement. Di Eco Youth ke-9 ini, kompetisi dilakukan secara nasional. Setiap kota di Indonesia berhak untuk ikut. Kami melakukan sosialisasi di 10 kota, tetapi 20 finalis yang masuk berasal dari 13 kota. Lebih dari 1.700 proposal masuk ke Toyota Indonesia. Dan pemenang Best of the Best dari Toyota Eco Youth ke-9 ini adalah SMA Negeri 19 Bandung. Dia adalah pemenang dari Social Project. Atas keberhasilannya, SMA Negeri 19 Bandung mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan mengenai lingkungan di Jepang. Pelatihan lingkungan di Jepang akan dilakukan di kuartal 4 di tahun ini juga. Ferrari Jakarta melakukan peluncuran Ferrari terbaru kami, yaitu 488 GTB. Ferrari ini adalah merupakan generasi penerus dari keluarga 458 sebelumnya, memiliki kapasitas engine 3900 cc dengan horsepower 670 tenaga kuda, memiliki akselerasi dari 0 ke 100 km per jam, dapat ditempuh dalam waktu 3 detik saja. Dan hari ini bertambah spesial bagi kami karena pada hari ini pula kami melakukan inaugurasi showroom kami yang baru di Wisma MRA Jalan TB Simatupang. Kami harapkan dengan fasilitas yang baru, semakin lengkap, semakin modern, semakin luas, dapat mendekatkan diri kami lebih baik lagi kepada customer-customer kami, dan kami dapat melayani customer-customer kami dengan lebih baik lagi.
Toyota Astra Motor mengundang seluruh rekan-rekan media untuk menyampaikan pre-informasi mengenai aktivitas Toyota Astra Motor di Ajang Gias yang akan dilaksanakan pada tanggal 20-30 Agustus yang akan datang. Tujuan dari Toyota Astra Motor mengikuti Gias merupakan ajang komunikasi Toyota dengan seluruh masyarakat Indonesia mengenai perkembangan teknologi yang diusung oleh Toyota, kemudian perkembangan pelayanan yang terbaik yang dibawa oleh Toyota. Oleh sebab itu, kita mengusung tema Beyond Mobility. Kita akan menampilkan hal-hal yang bersifat teknologi dan produk-produk yang baru. Harapan kami, semoga semua masyarakat bisa menghadiri ajang sekali setahun yang diadakan oleh Gaikindo. Persiapannya ini udah mateng. Hari ini adalah wawancara emang technical matters. Para ATPM akan menjelaskan mobil apa aja yang akan nanti dipamerkan. Tapi tetap kita menghimbau tiga. Satu adalah bahwa kita minta mengharapkan mereka membawa teknologi baru dari mesin, mobil konsep. Yang kedua, kita meminta mereka untuk mobil-mobil yang baru, baik yang di Indonesia maupun yang di luar, atau yang nanti akan hadir juga ada. Yang ketiga adalah kita akan memberikan yang namanya automotive conference. Itu kan selalu ada untuk berkumpulnya para pakar-pakar otomotif. Jadi apapun pameran yang ada terjadi di sini, itu masuk yang dinamanya agenda dunia. Harapan saya inilah kesempatan, kan biasanya orang pada ngeluh kan rame, tempatnya segala macam. Dengan ada lahan yang luas, maka semua ATPM ini akan membawa ya total out, walaupun otomotif lagi kena turbulen, di mana pasarnya rada menurun. Dengan adanya pameran ini yang membuat lebih bergairah lagi. Classic Car Season is back. Bersiaplah menyambut pameran mobil klasik terbesar dan terlengkap se-Asia Tenggara, The 8th Otoblitz Indonesia Classic Car Show 2015. Kami hadir bersama Indonesia International Motor Show 2015. Saksikan penampilan mobil-mobil klasik langka hasil restorasi terkini. Rayakan momen bersejarah dari perjalanan panjang brand otomotif dunia. Suharto Presidential Limo untuk pertama kalinya tampil bersama. Juga tampil warisan sepeda motor klasik dan karya custom builder tanah air di Ford Classic versus Custom Bike Show. Bergabunglah dengan Classic Car Club Display, aksi puluhan klub mobil klasik terkemuka. Anda bisa menemukan permata mobil klasik di bursa Dealson Wheel. Swap and meet spare part dan memorabilia langka juga bisa Anda temukan di event ini. Bring your family and find out all about the classic culture. Kami hadir memeriahkan Indonesia International Motor Show 2015 bersama 50 multi-event otomotif lainnya. 28 hingga 30 Agustus 2015 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Don't miss it. Otoblitzer, kumpul akrab ratusan pencinta mobil klasik dan retro yang dirangkai dengan persembahan spesial untuk salah satu maestro hot rod Indonesia akan segera hadir ke hadapan Anda sesaat lagi dalam Road to the 8th Otoblitz Indonesia Classic Car Show 2015. Datang di acara ngumbar halal bihalal Bintaro Classic Retro Community, acara ngumpul bareng, makanya kita sebut ngumbar. Nah, acara ini wadah berkumpulnya teman-teman yang mau ngumpul di wilayah Bintaro, mulai dari komunitas mobil, motor, ataupun komunitas yang lain-lain yang kita nggak bisa sebut satu-satu, tapi yang bertema klasik atau retro. Yang hadir ada 37 komunitas mobil, 10 komunitas motor, dan 2 komunitas sepeda. Harapan kami dari acara ini, kedepannya silaturahmi ini juga menambah teman dan persaudaraan. Jadi mobil, motor itu tidak membatasi kita untuk guyup. Kalau untuk OECS itu menurut saya wadah yang cocok untuk komunitas atau teman-teman yang menunjukkan hasil karyanya.
I'm in Miami, bitch. Car enthusiasts, gelaran akbar The 8th Otoblitz Indonesia Classic Car Show 2015 siap menghadirkan berbagai area untuk memanjakan Anda saat menikmati warisan sejarah dunia otomotif dunia. Salah satu area yang juga sangat spesial disiapkan sebagai penghargaan khusus untuk sang maestro hot rodding Indonesia, Ermin Nasution. Di area ini, sebuah video dokumenter akan menggambarkan passion dan cita-cita luhur seorang Ermin Nasution, yakni menebarkan virus hot rodding di tanah air. Megahnya koleksi Cikunir Classic Car Museum, khususnya Hot Rod yang dibangun secara total oleh Ermin Nasution, juga akan tampil all out dengan nuansa American Classic 28 hingga 30 Agustus mendatang. Seperti apa persembahan kami untuk mendiang Ermin Nasution? Temukan jawabannya hanya di The 8th Otoblitz Indonesia Classic Car Show 2015 yang akan meramaikan Indonesia International Motor Show 2015 di G-Expo Kemayoran Jakarta mulai tanggal 28 hingga 30 Agustus mendatang. Don't miss it! Classic Car Season is back. Bersiaplah menyambut pameran mobil klasik terbesar dan terlengkap se-Asia Tenggara, The 8th Otoblitz Indonesia Classic Car Show 2015. Kami hadir bersama Indonesia International Motor Show 2015. Saksikan penampilan mobil-mobil klasik langka hasil restorasi terkini. Rayakan momen bersejarah dari perjalanan panjang brand otomotif dunia. Suharto Presidential Limo untuk pertama kalinya tampil bersama. Juga tampil warisan sepeda motor klasik dan karya custom builder tanah air di Ford Classic versus Custom Bike Show. Bergabunglah dengan Classic Car Club Display, aksi puluhan klub mobil klasik terkemuka. Anda bisa menemukan permata mobil klasik di bursa Dealson Wheel. Swap and meet spare part dan memorabilia langka juga bisa Anda temukan di event ini. Bring your family and find out all about the classic culture. Kami hadir memeriahkan Indonesia International Motor Show 2015 bersama 50 multi-event otomotif lainnya. 28 hingga 30 Agustus 2015 di G-Expo Kemayoran Jakarta. Don't miss it. Only on Otoblitz. Otoblitzer, 30 menit sudah ragam informasi terhangat seputar dunia otomotif dunia telah kami hadirkan untuk Anda. Akhirnya, saya Deci dan seluruh pendukung The First Autotainment Lifestyle and Classic Channel Otoblitz mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan, Rabu malam, pukul 22.30. Selamat malam.